Coldplay sukses menggelar konser di Jakarta Rabu 15 November 2023. Stadion Gelora Bung Karno GBK dibuat penuh dengan para penggemar yang ikut berdendang bersama. Para penonton tampak hadir membanjiri Stadion GBK, termasuk para artis Indonesia. Beberapa artis Indonesia rupanya juga ramai yang ikut menonton konser Coldplay. Melalui akun Instagram pribadi masing-masing, para artis tersebut membagikan momen menonton bersama Coldplay di Stadion GBK. Lantas, siapa saja artis yang ikut menonton konser Coldplay di GBK? Berikut beberapa deretan artis yang ikut menonton konser Coldplay. 1. Syahnaz Sadiqah, JJ Govinda, dan Torik Halilintar alias Mas Said. Pasangan Syahnaz Sadiqah, JJ Govinda, dan Torik Halilintar alias Mas Said rupanya juga menjadi bagian dari ribuan penonton Coldplay. Dalam foto yang beredar, Syahnaz Sadiqah, JJ Govinda, dan Torik Halilintar alias Mas Said tampak berfoto bersama dengan teman-teman yang lainnya. Keempatnya kompak memakai baju hitam. Sementara itu, Torik Halilintar dan alias Mas Said juga kompak memakai bawahan putih sehingga semakin serasi. 2. Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata. Artis lain yang juga ikut menonton Coldplay yaitu Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata. Dalam unggahan Ayu Ting Ting memperlihatkan potret dirinya memakai baju hitam. Sementara Hesti Purwadinata memakai baju jaring-jaring putih transparan. 3. Kiki Saputri. Komika Kiki Saputri juga ikut menonton Coldplay. Ia terlihat menonton Coldplay bersama sang suami yaitu Muhammad Khairi. Dalam unggahan Instagram story suami, terlihat keduanya tampak membuat video dan bernyanyi bersama. 4. Rahel Fenya dan Salim Nauderer. Rahel Fenya dan sang kekasih Salim Nauderer juga terlihat ikut menonton konser Coldplay. Tidak hanya berdua, Rahel Fenya juga tampak mengajak putranya Sabiru untuk menonton. Dalam unggahannya, ketiganya tampak kompak berpose di pintu masuk menuju stadion. 5. Denny Cagur dan Santi Denny. Artis lain yang juga menonton konser Coldplay yaitu Denny Cagur dan istri Santi Denny. Dalam unggahan Santi Denny memperlihatkan keduanya tampak menonton di bagian bawah sambil berdiri. Denny Cagur tampak memakai kaos hitam dengan topi merah, sementara Santi Denny memakai baju putih dengan kerudung hitam. 6. Julian Jacob dan Maria Eka. Pasangan Julian Jacob dan Maria Eka juga terlihat ikut menonton konser Coldplay. Keduanya tampak melakukan selfie bersama sebelum konser dimulai. Maria Eka tampak mengenakan baju hitam, sementara itu Julian Jacob terlihat memakai kemeja putih. 7. Wulan Guritno. Wulan Guritno juga mengabadikan momen dirinya menonton konser Coldplay di Jakarta. Dalam unggahannya, Wulan Guritno tampak melakukan selfie dengan latar belakang panggung dan penonton yang memenuhi Stadion GBK. 8. Maya Estianti, Duljailani, Tisa Biani, dan El Rumi. Maya Estianti, Duljailani, Tisa Biani, dan El Rumi juga terlihat menonton konser Coldplay bersama. Dalam Instagram, Tisa Biani memperlihatkan keempatnya melakukan selfie dengan latar belakang panggung.